Ruben Onsu menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengobatan di Singapura, ia bertemu dokter spesialis darah terkait masalah kesehatannya. Saat menjalani pemeriksaan di rumah sakit, Ruben ditemani oleh adiknya, Jordi Onsu, ia mengaku sempat sampai di endoskopi. Suami Sarwenda ini melakukan pengobatan di Mount Elizabeth Novena Hospital. Di sana ia bertemu dengan dokter spesialis darah, konsultasi, dan langsung dilakukan tindakan. Selama di rumah sakit, segala urusan soal berkas hingga makan, Jordi yang urus, Ruben juga harus berpuasa selama 8 jam sebelum proses endoskopi dilakukan. Untungnya pengobatan Ruben di Singapura berjalan lancar. Ia pun sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Setelah semua urusan di rumah sakit selesai, Ruben memutuskan untuk langsung pulang ke Indonesia. Ia langsung disambut hangat oleh istri dan anak-anaknya setiba di bandara.